Pemirsa, artis Raffi Ahmad dirayu putri Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Siti Nur Azizah, untuk menjadi pendampingnya pada Pilkada Tangerang Selatan 2020. Namun demikian, Raffi masih akan mempertimbangkan pinangan tersebut. Sekali ini ada my brother, Pak Rafsel. Tawaran menjadi calon wakil wali kota Tangerang Selatan disampaikan Siti Nur Azizah yang akan maju sebagai calon wali kota Tangerang Selatan saat bertandang ke rumah Raffi Ahmad. Siti Nur Azizah datang bersama suaminya, Rafsel Ali. Kan sekarang banyak artis mau jadi bupati, wakil gubernur, ya kan? Iya. Nah, sekarang Raffi. Daripada jauh-jauh kan tetangga tuh. Iya. Nur Azizah yang merupakan wakil sekjen Partai Demokrat diusung partainya menjadi bakal calon wali kota Tangerang Selatan dalam Pilkada Serentak 2020. Sementara itu, terjun ke dunia politik belum pernah dilakoni suami Nagita Slavina ini. Raffi Ahmad hanya pernah menjadi pendukung pasangan Anies Baswedan Sandiaga Uno saat pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017, serta mendukung pasangan Joko Widodo Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019 lalu. Mohon doanya nanti tawaran dari Bunda, saya tuh udah tersanjung sekali. Oh, terima kasih. Terima kasih, nanti saya ngobrol sama Nagi. Sebenarnya saya udah mau Bunda, cuman maulah menjadi pendampingnya Bunda, menjadi pendampingnya Bunda, anak seorang kiai besar Pak Abah Ma'ruf Amin, wakil presiden, dan bundanya juga kompetensinya luar biasa. Dan suami bunda juga sahabat saya tuh udah mau nih, tapi apakah saya sudah siap atau belum? Di tengah kecenderungan perilaku memilih masyarakat yang belum rasional, popularitas masih menjadi magnet untuk mendulang suara pemilih. Ideologi atau visi perjuangan yang sama bukan menjadi persoalan yang terlalu penting.